Kanye West pamer selebriti bugil di video musik Famous. Sejak semalam, 25/6, ranahan lain dipenuhi kicauan tentang video musik terbaru Kanye West, Famous, yang diunggah via Tidal. Tampak sang rapper tergolek di peraduan bersama beberapa pesohor, dari Taylor Swift, Rihanna, sampai Donald Trump. Tak lama kemudian, diunggah ulang oleh pemilik akun @yemojo. Lalu, fotonya dipamerkan oleh penyanyi Chris Brown via akun Instagram, disertai kalimat bernada protes, "Why we gotta have the plumbers boot crack showing wax figure? This nigga Kanye crazy, talented, but crazy." Tampak selebriti lain dari Ray J, Amber Rose, George Bush, Caitlyn Jenner, Bill Cosby, sampai Anna Wintour menghiasi video musik Famous. Lagu ini terdapat di album musik terbaru Kanye, The Life of Pablo, yang dirilis pada awal 2016. Yang menghebohkan, semuanya tampil polos tanpa busana. Sebagian tubuh mereka ditutupi selimut putih, namun tetap vulgar. Laman CNN mengabarkan, sosok yang ditampilkan di Famous bukan sungguhan, melainkan patung lilin yang sangat mirip aslinya. You feel like Ian Taylor might still have sex, why? Image that be famous, terdengar suara Kanye mengoceh saat kamera bergerak memperlihatkan sosok sang rapper tengah tidur bersama beberapa pesohor, termasuk istrinya, Kim Kardashian. Siapapun yang melihatnya, langsung teringat kejadian lampau di perhelatan MTV Video Music Awards 2009. Ketika itu, Kanye menyela pidato kemenangan Tai dengan kata-kata sengit. Katanya, piala manusia bulan lebih layak digenggam Beyonce ketimbang Tai. Sejak itu, Kanye dan Tai dikabarkan terlibat perang dingin. Baru di perhelatan MTV Video Music Awards 2015, keduanya tampak rukun di atas panggung. CNN telah berusaha mengontak juru bicara Kanye maupun Tai, namun mereka tidak segera memberikan tanggapan. Sementara itu laman The Father menyatakan adegan beberapa pesohor tidur dalam keadaan bugil di video musik Famous terinspirasi lukisan berjudul Sleep karya Insan Desiderio. Lukisan tersebut dipamerkan pertama kali di Marlboro Gallery, Manhattan, pada 2004. Vincent adalah pelukis dan pematung asal Amerika. Sekalipun sudah dipajang sejak 2004, tapi lukisan Sleep baru diselesaikan 4 tahun kemudian, pada 2008. The Father pun berusaha mengontak Vincent, namun tidak segera mendapat jawaban. Sadar Famous ramai diperbincangkan banyak orang, Kanye pun menantang via Twitter bila ada pihak yang keberatan dengan adegan di video musik tersebut dan berniat menggugat dirinya lewat jalur hukum. Can somebody sue me already in white?